Tabuhan berada di Dusun Tabuhan, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Gua ini mempunyai kedalaman sekitar 105 meter. Adapun lebar mulut gua sekitar 30 meter. Gua ini menjadi istimewa karena stalagmit-stalagmitnya bisa mengeluarkan bunyi seperti orang memainkan gamelan. Ini yang dinamakan batu onyx, yang dibikin turun-turunan dari batu ya. Dulunya diambilin, sekarang nggak boleh karena udah dikelola oleh daerah. Mungkin yang dibendeti telas. Ini panjangnya pinten meter? Saking bapak foto permukaan mereka 105 pak kedalaman, 105 kedalaman. Jadi waktu dulu ditemukan tahun 1822 oleh Bapak Kiai Sontiko. Nah, saat derenge wonten listrik menika mawi obor, Pak nggih. Obor dari daun klopo yang kering namanya obor blara, lajeng oncor, lajeng pitromak, Pak nggih. Nah, permukaan tasik tertutup semak-semak karena belum nampak sama sekali di langit-langit gua menika ada talaktit. Di bawah talakmit. Lah waktu itu hitam semua itu karena gendalanya obor itu tadi Bu, hitam itu karena obor, oncor dan piturma itu tadi. Karena ada kotoran bisa membantu, air netes sedikit-sedikit bisa membantu. Kalau satu tahun itu cuma 1 cm Bu, Pak gitu. Panjangnya itu. Jadi lama prosesnya lama. Lajeng yang pertengahan itu dinamakan gua tabuhan, batunya sebagian bisa bunyi untuk gamelan dari batu gitu tadi. Itu yang dinamakan talaktitnya, itu sebagian bisa untuk gamelan dari batu. Nah, ruangan kedua ini dinamakan pertapaan, untuk pertamanya Sentro Tali Basah Prawirodijo. Itu tahun 1825 sampai 1820. 30 atau lima. Perang Diponegoro. Hati-hati, sundul bu ya, hati-hati.